Q69 dan hari ini teman-teman kita bakal lanjutin di Football 2023 Mobile ya guys ya. Kemarin kan kita udah bikin squad termahal tuh ya guys ya, bukan gaji tertinggi. Jadi di sini saatnya gue bakalan coba untuk bikin gaji tertinggi nih ya guys ya, squad gaji tertinggi. Gimana coba mau top up gimana gitu? Koin aja kagak ada. Mal-mal banget, gila. Lu ngapa sih marah-marah mulu? Kenapa, woi? Ini gue mau top up cuma mahal-mahal banget ya. Gimana sih? Sumpah gak ada yang murah gitu. Mau top up? Ngapain ribut-ribut? Ya ampun. Nih, lu pasti belum kenal yang namanya Yusa Store ya? Nah, itu apaan? Yah, ketinggalan banget nih orang. Jadi kalau lu mau top up, mendingan di Yusa Store aja. Di situ udah murah, aman, terpercaya, dan legal pastinya. Pelanggan setia dia, nanti lu bakal dikasih promo coy. Jadi langsung aja di follow itu Instagramnya, lu cek deh sekarang deh. Wih gila men, ini seriusan ini. Buset banyak banget promonya cok. Nah, lu lihat harga-harganya coba. Gila kan? Gila, murah-murah banget cok. Ya makanya boy, murah-murah banget. Jadi tunggu apa lagi? Mending lu langsung aja top up di situ. Nah, buat kalian yang mau top up, langsung aja yuk sama-sama kita top up di Yusa Store. Gue juga mau top up nih. Yuk. 1 hour later. Oke teman-teman semuanya, kalau kalian bisa lihat di sini, teman-teman gue udah masuk ke dalam game apa? Game apa? Udah pada apal sekarang mah, ya kan? Game apa guys? Ya betul sekali, game terbaik di dunia, ya kan? Oke, eFootball ya. Oke teman-teman, ada Big Time Brazil. Gue belum gacha nih guys. Gacha gak nih? Coba komen di kolom komentar. Guys, kalau misalkan likes-nya tembus 1000 lebih, gue bakalan coba untuk gacha Epic atau Big Time Brazil ini ya temen-temen. Makanya gas di like dulu woi. Lupakan dulu Epic Big Time. Kita bakalan coba untuk susun ya kan. Kita bakalan susun squad dengan gaji termahal. Hanya klub Sultan yang bakalan bisa beli mereka guys. Oke guys, gue udah siapin squadnya di sini. Maaf, salah ya kan. Ini bukan nih ya kan. Nanti kita ganti, sabar ya kan. Karena slot gue udah penuh, gak bisa atau hapus-hapus pemain. Jadi nanti kita ganti aja. Gak perlu lama-lama, langsung aja kita ke kiper dulu ya guys ya. Kita bakalan menuju ke bawah. Masih di bawah. Ha, udah sampai di bawah guys. Gaji termahal siapa menurut kalian? Gaji kiper termahal siapa? Coba tebak. Betul sekali ini ya kan, David De Gea, pemain dari Man United. Kalau ini game terbaik, kalau Man United klub terbaik ya guys ya. Oke, kalau kalian bisa lihat di sini, gue udah punya ya untuk David De Gea. Langsung aja masuk. David De Gea ini kalau nggak salah itu sekitar 5 eman guys ya untuk gajinya temennya begitu. Gaji per pekannya ya kalau nggak salah ya guys ya, untuk per tahunnya ya kalian kaliin sendiri aja, pusing gue. Untuk CB dulu kemungkinan guys ya, karena di sini CB dulu nih guys biasanya ya kan yang muncul. Oke, kita bakalan coba. Nah, di CB teman-teman ya. Kalian pasti berpikir, "Bang, Harry Maguire itu termahal." Tolong ya kan, Harry Maguire itu udah dari kapan dan itu termahal, bukan gaji tertinggi ya kan? Bedain. Dan di sini teman-teman gua terkejut, yaitu Alaba ya guys ya. Gua punya nggak Alaba masalahnya? Ya kan? Alaba kayaknya punya gue deh. Aduh bencana ini mah boy. Adanya temennya si Rudy guys, Mas Rudy ya kan. Tidak ada Alaba, harus kita beli dulu guys. Alah, siap boy. 200 ribu aja nggak apa-apa, santuy gaming. Langsung aja kita skuy di sini. Oke. Ini bisa dijadiin LB ya. Jadi mungkin LB aja guys, kita jadiin LB dulu ya untuk si Alaba ini ya guys ya. Oke, nice. Kasih masuk di sini aja. Nice. Oh, oke, kita bakalan coba lihat di sini mana niche ya kan. Jadi guys, untuk center back dengan gaji tertinggi itu dipegang Rafael Varane, teman-teman ya. Rafael Varane di situ gajinya itu sekitar 6,6 miliar per pekan ya guys ya di Man United. Gila. Nah, ini dia guys. Rafael Varane udah oke. Jadi udah ya temennya, udah ada 3 center back lagi di sini. Kita bakalan coba. Kalian nggak nyangka kan? Stones yang keluar, hey. Hey, Stones nih ya. Nih, ya kan? Stones yang lagi rame di FIFA, guys. Kalian main FIFA aja, teman-teman ya. Asli, guys. Main FIFA aja, guys. Rasain dulu FIFA. Nah, ini ya. Gua dapat nih, guys. Gua ada ya si Stones ya, teman-teman ya. Stones itu gajinya 4,6 miliar, guys. Itu adalah data di tahun 2021. Enggak tahu ya di 2022. Coba kalian komen di kolom komentar nanti misalkan ada data gue yang salah gitu. Selanjutnya teman-teman semuanya, di sini ada Virgil van Dijk dengan gaji 4,2 miliar per pekan. Jadi misalkan kalau gua masukin van Dijk, gua bakal geser dulu nih. Gini aja. Nah, van Dijk-nya di tengah, boy. Van Dijk, mana van Dijk? Van Dijk Gaming kayaknya ada dong. Van Dijk mah ada ya, pasaran banget Van Dijk guys.
meta, udah paling meta dah. Tuh, tuh, tuh. Ada guys, santuy. Nah, ini masuk ya. Oke, udah lengkap di belakangnya guys. Kita mulai dari defensive midfield dulu ya guys. Itu dari Manchester United. Ya, betul sekali. Casemiro dengan gaji 5,1 miliar per pekan dia bakalan masuk ke skuad kita guys ya. Let's go. Oke, sekali lagi misalkan ada data gue yang salah, kalian tinggal komen aja boy, santuy. DMF. Ah, ini dia. Gue pakai yang ini aja guys. Let's go. Mantap sekali boy. Oke, ganteng bet. Nah, anjas. Temennya siapa? Coba tebak. Ini attacking midfield sih, cuma gue taruh di CMF aja. Dia main di Premier League. Kevin De Bruyne. Let's go. Kita bakal masukin Kevin De Bruyne guys. Gajinya berapa coba? 5,8 miliar. Oh my god. God damn bro. Aduh, gila ya. Gajinya gede-gede banget guys. Oke, sabar ya. Attacking midfield guys. Attacking midfield KDB, KDB Gaming. Perasaan gue punya nih, mana. Ah, ini dia KDB. KDB nih bos. Nih, oke, ini buruk banget ya untuk tim playstyle-nya ya guys. Jadi seperti itu untuk ratingnya. Sisa 4 pemain. Nah, ini mah masa kalian nggak tahu sih guys, 4 pemain ini ya kan, ya 3 diantaranya itu main bareng, satunya itu baru pindah, temennya baru punya klub. Maksudnya siapa? Tebak dong, harusnya bisa sih kalian. Ya gue bakal sebutin LMF nya dulu, kita masukin. Oke, ini kalian pasti benar sih, itu cluenya udah parah sih. Udah dong, betul dong ya. Harusnya kalau misalkan gue masukin Neymar, duanya betul dong kalian ya kan, dua selanjutnya maksudnya. Oke. Alright bro, gue masukin di sini siapa ya? Oh, oke, ini dia guys ya. Yap. Nah, gitu guys. Itu ya, seperti itu ya guys. Ya ini duanya ini idol dan juga fans guys. Betul sekali, nggak usah lama-lama, langsung aja masukin ya nggak? Langsung aja masukin boy. Lama-lama amat gitu kan? Oke, Cristiano dan juga tentunya di sini ada Kylian Mbappe dan ini dia skuad gaji termahal kita teman-teman. Oh gila. Ini guys kalau satu tim teman-temannya gila ya guys ya. Ini cocoknya di klub Barcelona yang mungkin duitnya banyak, nggak ada utang ya kan. Ini Barcelona emang the best gitu kan, keuangannya membaik gitu kan. Keuangannya sangat amat banyak ya kan, dan juga terbaik ya kan dari segi financial mah Barcelona jagonya. Oke teman-teman semuanya, di sini ya guys ya, untuk pemain 11 ini ya kan yang gajinya paling mahal yaitu Cristiano Ronaldo teman-temannya. Gila bos, ini sekarang lagi dibangga-banggain ya sama fansnya guys, karena gajinya tinggi banget ya. Ya siapa sih yang nggak mau gajinya tinggi kayak Ronaldo gitu kan. Gua kalau gajinya kayak Ronaldo guys, akun e-football gua udah full emas big time semua ya kan, big time semuanya borong guys. Bahkan gue top up terus kali ya. Aduh gila sih men, enak banget kali ya gajinya kayak Ronaldo. So jadi begini segini aja untuk video kali ini. Thank you buat udah nonton guys. Seperti biasa coba like, comment, and subscribe. Gue Akin 69 pamit. Keep charming, work hard, and loving. See you in the next video bro.